Salam sejahtera, pelajar-pelajar JKP 101 Pengantar Sains Politik dan semua penonton yang lain yang sedang mengikuti kuliah ini. Dalam bahagian ini, kita akan bincang tentang penyertaan politik dengan pengkhususan kepada satu institusi yang penting dalam proses politik hari ini, iaitu parti politik. Dan sebenarnya ada dua bahagian, jadi kita tumpu perhatian kepada bahagian yang pertama dulu. Antara perkara-perkara yang kita akan bincang dalam bahagian ini, parti politik, kita akan lihat sedikit sebanyak tentang definisinya, tentang asal-usul partinya dan fungsi parti, juga teknik-teknik yang digunakan dan juga proses mempertanggungjawabkan pemerintahan. Di merata tempat di dunia, pemerintah sedang mengusahakan pembangunan. Tidak kira sama ada itu negara itu sudah membangun, mereka perlu menjalankan pembangunan untuk keselesaan rakyat. Dan dalam menguruskan serta mengaturkan pembangunan, pelbagai pihak perlu dilayani. Ini tidak dapat dielakkan. Ahli-ahli politik, terutamanya pemerintah, ahli Dewan Perundangan maupun ahli-ahli politik di peringkat tempatan, semuanya akan terima pelbagai tuntutan, pelbagai permintaan, dan mereka perlulah mengimbangkan pelbagai permintaan dan tuntutan dari pelbagai pihak. Pemerintah yang jaya adalah yang dapat mengimbangtarakan semua permintaan ini dan melaksanakan satu-satu dasar pembangunan yang lebih kurang memuaskan hati semua lapisan masyarakat. Tentu akan ada orang yang kurang puas hati, tetapi kalau majoritinya suka dan selesa, jadi itu menandakan satu kejayaan kepada pemerintah dan juga kepada pemimpin politik. Kita ambil satu contoh. Kebanyakan negara mengusahakan pertanian. Dan golongan petani merupakan satu bank pengundi yang penting. Di Jepun, di Amerika Syarikat, di Eropah, di Malaysia dan juga semua negara-negara yang tergantung kepada pertanian sebagai satu kerjaya yang penting. Petani secara adil dan saksama hendak harga yang berpatutan kepada barang-barang yang mereka hasilkan. Kalau boleh, mereka hendak harga yang tinggi. Memandang harga baja, harga pelbagai input sudah pun meningkat, mereka hendak sedikit keuntungan dan mereka nyata sekali hendak harga yang lebih tinggi kepada hasil tanaman mereka. Di samping itu, petani-petani juga inginkan pelbagai subsidi. Subsidi baja, kemudahan terusan air dan juga kemudahan air untuk tanaman. Mereka juga hendak elektrik, kuasa elektrik kalau boleh diberi secara percuma. Ini memang berlaku di India, di beberapa wilayah di India memang kerajaan terpaksa bagi electricity secara percuma. Dan pelbagai bantuan perlu diberikan kepada golongan petani. Pembeli barangan tanaman pula atau pengguna, mereka pula hendakkan harga yang rendah. Mereka hendak harga yang lebih murah daripada barang-barang yang lain. Misalnya kerana mereka anggap ini adalah barang keperluan harian. Jadi, mereka pula tuntut supaya harga barang dikawal, tidak banyak dinaikkan harga dan kalau boleh pelbagai subsidi diberikan supaya harga dapat direndahkan. Dan mereka juga inginkan misalnya penurunan cukai jualan dan sebagainya. Dan juga kita dapati ada pejuang-pejuang alam sekitar. Mereka sedar tentang bahayanya penggunaan racun serangga untuk tanaman. Dan kita tahu dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ada beberapa racun serangga yang begitu bahaya sekali. Dan selepas racun disembuh, bila kena hujan, bila kena air,
racun itu akan masuk ke dalam sungai dan ia mencemarkan sungai dan ikan dan sebagainya juga turut mati di dalam sungai yang berkenaan. Jadi pejuang alam sekitar juga hendak supaya supaya racun serangga dikurangkan atau kalau boleh mereka lebih baik menggunakan cara semula jadi untuk tanaman dan sebagainya. Nah, perjuangan mereka memang munasabah. Kita lihat di Malaysia pun ya, ada tanah-tanah yang dibuka untuk pertanian dan ini akibatkan kemendapan di sungai dan sebagainya. Ini juga satu-satu yang kurang baik untuk negara. Jadi pejuang alam sekitar pun hendak satu-satu dibuat untuk memastikan supaya alam sekitar tidak dirosakkan. Nyata sekali, permintaan kumpulan petani, pengguna dan juga pejuang alam sekitar munasabah. Persoalan di sini, tuntutan siapa akan dilayani? Siapa akan berjaya dalam tuntutan mereka? Biasanya, tuntutan-tuntutan, pelbagai tuntutan-tuntutan ini perlu dikumpulkan, perlu disesuaikan supaya satu-satu dasar yang boleh dilaksanakan dapat dikeluarkan atau dihasilkan daripada pelbagai tuntutan ini. Dan ini adalah terpulang kepada kebijaksanaan, kebolehan ahli politik dalam uruskan serta menapis tuntutan-tuntutan yang begitu banyak supaya dapat menyelesaikan semua pihak yang tertentu. Ahli politik, terutamanya ahli Dewan Perundangan serta pemimpin politik amat tergantung kepada sokongan pelbagai lapisan masyarakat. Malah macam saya pernah katakan, seolah-olah macam pengundilah yang menentukan nasib ahli politik. Dan tuntutan ahli politik perlu diberi perhatian yang rapi. Mereka perlu diberi pelbagai bantuan, pelbagai sokongan, pelbagai kemudahan supaya mereka terus memberi sokongan kepada ahli politik. Ahli politik amat tergantung kepada undi, pengundi-pengundi. Mereka amat tergantung kepada sokongan bantuan kewangan daripada pengusaha-pengusaha, misalnya baja, pengusaha tanaman, pengusaha perosak, pengusaha kilang racun serangga, ya, dan pelbagai-bagai kilang. Mereka juga amat tergantung kepada belas kasihan media. Mereka harap media sentiasa akan mengebarkan berita baik tentang ahli politik, rancangan-rancangan yang diuruskan, rancangan-rancangan yang diperjuangkan. Di kebanyakan negara, media, terutamanya akhbar, televisyen dan sebagainya, adalah bebas daripada kongkongan pemerintah. Jadi, mereka hendak media menyebarkan berita yang baik tentang corak pemerintahan, tentang tokoh, ketokohan ahli politik dan sebagainya. Dan mereka juga perlukan sokongan pasukan tentera dan polis. Di kebanyakan negara, tentera dan polis adalah berkecuali. Mereka tidak terlibat dalam proses politik. Mereka setia kepada negara sahaja, bukan kepada mana-mana politik tertentu, mana-mana parti politik tertentu. Jadi mereka juga perlu dikerah, perlu didapat sokongan mereka untuk mententeramkan keadaan. Kita lihat di beberapa tempat, pemimpin telah dipecat kerana tentera enggan memberi sokongan. Ini telah berlaku di Indonesia misalnya. Ya, salah satu sebab kenapa Suharto telah letak jawatan pada tahun 1998 adalah kerana angkatan, sebahagian besar angkatan tentera tidak setuju dengan penerusan beliau sebagai Presiden Indonesia. Hal yang sama telah berlaku di Thailand. Hal yang sama telah berlaku di Turki misalnya. Dan beberapa negara yang lain. Jadi, seorang pemimpin yang jaya, dia perlu ambil kira kebajikan dan kepentingan pengundi. Perlu juga ambil kira kepentingan
pengusaha, peniaga dan sebagainya, perlu juga berbaik-baik dengan media, perlu juga mendapat sokongan daripada tentera dan polis. Dan semua ini memang kita telah lihat dalam kuliah yang lain merupakan kumpulan kepentingan. Dan masing-masing ada agenda mereka. Masing-masing nak majukan kepentingan mereka. Jadi terpulanglah kepada ahli politik untuk mengimbangtara permintaan-permintaan supaya dapat menyenangkan semua pihak. Seperti yang saya kata tadi, semua kepentingan, pelbagai kepentingan ini perlu dikumpul. Kalau ia tidak dikumpul, orang yang majukan sesuatu akan rasa kecewa dan akan cari cara lain untuk memastikan kepentingan permintaan-permintaan mereka dilayani. Kita telah lihat mereka mungkin protes, mungkin tunjuk perasaan dan sebagainya. Jadi ini perlu dielakkan untuk kestabilan proses politik. Dan di sinilah wujudnya proses pengumpulan permintaan-permintaan. Dan mungkin ada 100, 200, beratus-ratus permintaan. Dan permintaan ini bukan semuanya boleh diamalkan serta-merta. Ada permintaan yang boleh diamalkan serta-merta, mungkin ada yang berperingkat-peringkat, ada yang jangka panjang dan sebagainya. Ini perlu dikumpul, ditapis dan disesuaikan supaya ia dapat menjadi dasar awam. Dasar awam mesti menyenangkan sebahagian besar penduduk negara berkenaan. Dan proses mengumpul, menapis dan sesuaikan permintaan-permintaan ini dipanggil sebagai aggregation of interest ataupun pengumpulan kepentingan. Tugasan aggregation of interest ataupun pengumpulan kepentingan ini merupakan satu-satu kerja yang boleh dikatakan sebagai rumit, halus, ya. Terutamanya soalan yang perlu diambil kira itu siapa yang penting, siapa yang penting dalam priority, siapa yang perlu dilayani segera, siapa yang perlu dilayani kemudian dan sebagainya. Jadi ini memang merumitkan proses politik di mana-mana tempat di dalam dunia. Proses pengumpulan kepentingan berlaku dalam pelbagai cara. Misalnya, kalau pemimpin itu berkuasa mutlak, dia dan beberapa pegawai tentera misalnya menguasai pemerintahan, jadi dia tak perlu tanya sama ada rakyat setuju atau tidak. Ini memang berlaku di rata tempat di dunia yang pernah diperintah oleh angkatan tentera atau oleh diktator. Kerap kali kita dapat juga pemimpin-pemimpin yang berkarisma seperti yang pernah berlaku di Tanganyika dulu, sekarang dipanggil Tanzania, Tanganyika, Nyerere, di Uganda, ya, di Ghana, di negara-negara Afrika ini dan juga di Eropa seperti Adolf Hitler, seperti Mussolini, seperti Stalin, Mao Zedong dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin macam ini dia mempunyai daya karisma. Jadi apa sahaja mereka majukan itu menjadi dasar negara berkenaan. Dan impaknya jelas sekali. Apa yang dihendaki oleh pemimpin berdasarkan wawasan dia, berdasarkan pandangan dia, itu diamalkan. Dan rakyat secara amnya turut kepada apa yang disuruhkan oleh pemimpin. Ini cara lama. Cara baru, rakyat tidak lagi menjadi pak turut kepada seorang diktator ataupun seorang yang berkuasa mutlak. Di negara yang demokratik, kita dapati corak proses politik adalah berlainan. Terutamanya kita lihat dari segi kumpulan plural, berarti ada banyak kumpulan-kumpulan, pelbagai pendapat, pelbagai perjuangan mereka, dan mereka akan suarakan tuntutan-tuntutan mereka. Tuntutan-tuntutan mereka ini perlu dikumpul sama ada oleh ahli Dewan Perundangan, oleh pemerintah, oleh orang-orang yang berkenamaan dan sebagainya. Mereka perlu kumpul tuntutan-tuntutan, menapis tuntutan-tuntutan ini serta mengatur, mengesesuaikan tuntutan-tuntutan ini supaya dapat dihasilkan satu dasar yang boleh dikuatkuasakan. Dan dalam proses menapis ini ataupun aggregation of interest ini, kita dapati parti politiklah yang nyata sekali memainkan
peranan aggregation of interest ataupun pengumpulan kepentingan-kepentingan dan menapisnya supaya dapat disesuaikan untuk dijadikan dasar awal. Sebaliknya, kita juga dapati parti politik menyediakan satu identiti kepada pengundi-pengundi. Jadi bila pengundi-pengundi keluar undi, biasanya mereka akan undi satu-satu parti politik. Nombor dua, mereka akan pilih satu-satu calon, ketokohan calon. Di kebanyakan sistem politik pada hari ini, kita dapati apa yang dicalon, siapa yang dicalonkan oleh sesuatu parti itu menjadi calon parti. Jadi suka tak suka, mereka terpaksa undi kepada calon kerana calon itu mewakili satu-satu parti yang diyakini oleh rakyat. Secara tidak langsung, kita dapati pengundi juga mempengaruhi parti politik. Terutamanya apabila mereka mengundi, menyokong satu-satu parti. Tak kira lah sama ada calon itu berkewibawaan ataupun hebat dan sebagainya, mereka undi satu-satu parti. Kadang-kadang parti juga mesti berhati-hati dalam hal memilih calon yang sesuai, calon tempatan, calon yang disukai oleh orang ramai. Jadi dalam dua-dua hal ini, sama ada parti yang bertanding, sama ada calon yang bertanding, pengundilah yang menentukan sama ada dasar-dasar perjuangan parti dan sebagainya disokong atau ditolak. Kebanyakan parti politik di dalam dunia hari ini, dia mempertahankan beberapa program. Tak ada parti yang tak ada program. Ya, dia ada program-programnya. Biasanya dia dimajukan masa pilihan raya dan dipanggil sebagai apa yang dipanggil sebagai wawasannya atau manifestonya. Memandang pilihan raya, dimajukan beberapa dasar yang khusus. Memandang masalah ekonomi yang dihadapi, perlu menyatu padukan rakyat, perlu merangka perlembagaan baru dan sebagainya. Jadi dalam keadaan macam itu, dasar-dasar sementara ataupun dasar-dasar yang sementara untuk memenangi pilihan raya dimajukan. Tapi selain daripada ini, parti politik juga mengadakan satu kumpulan program. Ini program-program ini dari awal sampai parti itu hapuslah, ya, parti itu tak ada lagi, dasar ini akan diperjuangkan. Kita dapati di sistem demokrasi, parti-parti politik bersaing satu sama lain untuk mendapat sokongan, terutamanya kerana tiap-tiap parti ada dia punya program, ada dia punya dasar, ada dia punya perjuangan, dan pengundi pula diberi kebebasan untuk memilih parti mana yang mereka suka berdasarkan alternatif-alternatif yang dimajukan oleh parti-parti, terutamanya masa pilihan raya. Di bahagian lain, kita akan lihat tentang pelbagai jenis sistem parti. Negara, ada negara yang demokrasi, ada yang negara yang otokrasi. Kita telah lihat dalam pemerintahan, negara otokrasi kuasanya dipegang oleh sekumpulan kecil pemerintah dan mereka juga menggunakan satu parti untuk memajukan dasar-dasar mereka serta mengkongkong serta mengawal tak ada pembangkang terhadap parti. Dalam keadaan negara otokrasi di mana satu parti diuruskan pemerintahan, kita dapati rakyat seolah-olah terpaksa memberi sokongan kepada dasar yang dimajukan oleh parti-parti sistem satu parti itu. Ya? Mereka tak boleh bantah sebab hanya ada satu parti. Tak ada alternatif, hanya ada satu parti. Tidak boleh protes kerana memprotes itu dianggap sebagai satu-satu tindakan anasir. Orang yang protes, orang yang bantah, dia akan dipenjarakan atau dihukum mati dan sebagainya. Ini pernah berlaku di banyak negara di mana satu parti telah berkuasa begitu lamanya. Juga di negara-negara otokrasi, parti politik berpengaruh. Seperti negeri China, seperti Soviet Union dulu, seperti Eropa Timur dulu. Ya, di negara-negara ini, parti politik memang berpengaruh. Parti politik kerap kali diperalatkan oleh pemerintah untuk mendapat kesahan. Serta menghalalkan, mengesahkan segala tindakan yang diambil olehnya. Pilihan raya diadakan, tapi pilihan raya ini bercorak
plebisit ataupun bercorak memberi sokongan kepada orang yang sudah dipilih. Rakyat tidak memilih satu-satu calon. Mereka hanya memberi pengesahan kepada calon yang sudah dipilih oleh parti, yang sudah dipilih oleh pemimpin parti. Namun demikian, sama ada di negara autokrasi maupun di negara demokrasi, kita dapati parti politik merupakan organisasi yang penting, tidak kira corak pemerintahannya. Terutamanya kita dapati di dalam negara authoritarian, dasar-dasar diturunkan daripada pemerintah. Seolah-olah pemerintah sudah buat dasar-dasar, dia kata inilah dasar-dasar yang saya nak amalkan, kerajaan nak amalkan, dan perlulah rakyat memberi sokongan. Dan rakyat tak ada pilihan, dia mesti memberi sokongan. Kalau tak beri sokongan, dia akan diambil tindakan pemecatan, pembunuhan, atau disingkiran, atau tidak dapat kemudahan-kemudahan asas dan sebagainya. Jadi segala tindak tanduk rakyat dikawal dalam sistem autokrasi berbanding dengan sistem demokrasi. Di dalam sistem demokrasi, ceritanya lain. Dasar-dasar berasal daripada rakyat, bukan diturun dari atas. Ya? Dan kita dapati, parti politik digunakan dengan sebaik mungkin untuk menyuarakan serta melayani kepentingan-kepentingan rakyat jelata. Parti politik digunakan untuk memobilisasikan kepentingan-kepentingan serta memberi sokongan kepada pemerintah. Terutamanya kalau kerajaan nak memperkenalkan satu-satu dasar, dia mesti dapat sokongan majoriti rakyat di dalam negara yang bercorak demokrasi. Kalau tidak, dasar itu tidak akan jaya. Nyata sekali dalam pernyataan-pernyataan tadi, kita lihat parti politik merupakan satu organisasi politik yang penting. Pendek kata, dia memainkan peranan pengumpulan kepentingan, penyesuaian kepentingan ini, dan juga mencorak dasar-dasar awam yang bakal diperkenalkan. Nyata sekali, parti politik memainkan pelbagai fungsi, dan kita akan lihat dalam bahagian yang lain apakah fungsi-fungsi yang dimainkan oleh parti politik secara khususnya. Di samping mengumpul, menyesuaikan dasar dan juga terlibat dalam proses perangkaan dasar awam, parti politik juga merupakan institusi yang penting dari segi mendapat sokongan daripada rakyat, ataupun dalam erti kata yang lain, memobilisasikan sokongan daripada rakyat. Parti-parti politik mesti dan perlu ada ahli-ahlinya. Dan ahli-ahli pula mempunyai pelbagai keinginan. Dan mereka hendak kongsi kehendak-kehendak mereka. Mereka hendak supaya keinginan mereka dijadikan dasar. Secara tidak langsung, ahli-ahli politik juga ingin dan tetap mereka menguasai pemerintahan. Parti politik nyata sekali menjadi paksi kepada proses penguasaan pemerintahan serta penciptaan dasar awam. Negara yang mempunyai parti-parti yang berkekalan, parti yang kuat, parti yang berterusan, negara itu memang jaya sekali. Kita lihat negara barat, terutamanya Amerika Syarikat, Britain, Perancis. Walaupun Perancis ada sistem banyak parti, tapi dia juga stable. Ya, dan sebagainya. Negara-negara macam ini, mereka sudah pun biasa dengan amalan parti politik lebih kurang 100 tahun lebih. Ya, jadi mereka tahu macam mana nak gunakan, nak sesuaikan parti politik dengan proses politik. Pendek kata, parti politik menjaminkan kestabilan pemerintahan. Ia juga boleh mengakibatkan ketidakstabilan, terutamanya bila ada dua parti yang sama kuat. Misalnya, Dewan Atas dikuasai oleh parti A, Dewan Bawah pula dikuasai oleh parti B. Apa yang diluluskan oleh Dewan Bawah tidak disetujui oleh Dewan Atas. Jadi ini akan mengakibatkan ketidakstabilan. Kadang-kadang presiden dari satu parti, pemerintah dari satu parti, Dewan Perundangan dari satu parti. Ini pun boleh mengakibatkan ketidakstabilan seperti yang kita saksikan di Amerika Syarikat. Kerap berlaku di Amerika Syarikat. Juga kita dapati ada beberapa parti tapi mereka enggan kerjasama satu sama lain. Jadi kerajaan yang wujud adalah kerajaan campuran, tapi ahli
kerajaan campuran ini sentiasa menggugat pemerintah, mereka akan tarik diri kalau dasar mereka tidak diberi perhatian atau tuntutan mereka tidak diberi layanan yang sepatutnya. Kebanyakan negara di mana ada kerajaan campuran, kita kerap dengar, kerap lihat, kerap baca, apabila satu-satu parti tarik diri daripada gabungan ataupun dari kerajaan campuran, ini akan menggugat kestabilan politik, kekuatan kerajaan dan juga kesinambungan dari segi memajukan satu-satu dasar. Tambahan pula, kerajaan pusat yang terdiri daripada kerajaan gabungan ini, mereka juga perlu layan kerajaan negeri dengan memberi bantuan yang banyak kepada kerajaan negeri dan sebagainya. Jadi, penarikan diri memang paling disegani dan paling mengakibatkan ketidakstabilan kerajaan campuran. Berbanding dengan Malaysia, kita dapati kita mempunyai satu rekod yang begitu berjaya lah. Ya, dalam 50 tahun, kerajaan Malaysia merupakan satu contoh yang baik untuk menunjukkan kerajaan campuran itu boleh jaya, boleh mengambil kira kepentingan seberapa bahagian, seberapa banyak parti yang menyertai kerajaan campuran dan juga kumpulan-kumpulan seperti kumpulan perkauman dan sebagainya yang menyertai parti-parti tertentu diberi layanan yang sebaik mungkin. Nyata sekali, parti-parti politik juga mencorakkan dasar-dasar yang ingin diperkenalkan, keputusan-keputusan yang nak dicapai dan juga dia mendatangkan kesan yang luas kepada rakyat jelata. Satu lagi fenomena yang kerap berjadi adalah di mana parti-parti politik juga diperalatkan oleh orang perseorangan, terutamanya kalau dia yang menyumbang duit yang banyak, dia yang yang merupakan pengasas parti ataupun keluarga dia yang menguasai parti dan sebagainya, mereka kerap kali memperalatkan parti politik untuk memajukan diri mereka, memajukan keluarga mereka sebab seolah macam tak ada pilihan lain, ya. Rakyat, kalau negara, misalnya kita ambil contoh yang jelas sekali lah di India, ya. Kian lama India diperintah oleh dinasti Nehru, ya. Mula dengan Perdana Menteri Nehru, kemudian anak perempuannya Indira Gandhi, kemudiannya cucunya Rajiv Gandhi, sekarang cicitnya kemungkinan Rahul Gandhi akan jadi Perdana Menteri. Malah balu Rajiv Gandhi sekarang adalah orang yang menentukan apa dasar nak diperjuangkan, bakal apa dasar yang nak diperkenalkan oleh parti Indian National Congress. Dia ketuai satu kerajaan campuran, ya, selama 4-5 tahun yang kebelakangan ini memang keluarga ini berkuasa menguasai parti politik Indira, parti politik Congress, Indian National Congress itu. Dan kita dapati parti seringkali digunakan untuk menunjuk, menegakkan ketokohan seseorang pemimpin, serta membendung, serta membendung pencabarnya. Ya, kita dapati terutamanya parti-parti yang kuat, dia tidak suka pencabar-pencabarnya dari dia tidak suka pencabar-pencabarnya. Jadi kerap kali parti ambil tindakan terhadap pencabar-pencabarnya dan ini berlaku terutamanya di beberapa tempat di Afrika dan juga di Filipina. Kerap berlaku di Filipina dan juga di Thailand, terutamanya masa pilihan raya, pencabar-pencabar tembak mati sahaja, ya. Parti politik juga kerap digunakan sebagai alat pribadi, sebagai alat untuk membalas dendam terhadap musuh mereka. Ini jelas kita nampak di negara-negara di mana ada persaingan yang sengit, ya, terutamanya masa pilihan raya. Jadi calon-calon yang mencabar kerap kali dibunuh, diugut dan sebagainya, dan orang yang dianggap sebagai musuh kepada parti terus dibunuh atau dicederakan, ya. Jadi dia pun tak mau menyertai pilihan raya, menarik diri daripada pilihan raya. Jadi parti politik di samping berfungsi sebagai parti, berfungsi sebagai alat untuk menyuarakan kepentingan rakyat, juga kerap digunakan oleh pemimpin-pemimpin tertentu untuk membalas dendam, untuk menghapuskan musuh-musuh mereka. Seperti yang ditegaskan oleh
Joseph La Palombara dan Jeffrey Anderson dalam karya mereka, bukan saja negara demokrasi tetapi semua jenis corak sistem politik juga seolah tidak dapat berfungsi tanpa mempunyai satu atau beberapa buah parti politik. Hari ini kita tidak boleh singkirkan peranan atau pengaruh parti politik dalam proses politik dunia. Terdapat juga ramai sarjana politik yang telah membincang tentang peranan parti politik, dan antara yang terkenal adalah Ostrogowski yang telah merupakan orang yang mula-mula sekali menulis karya tentang parti politik. Robert Michel 1911 yang telah tulis tentang parti politik. Maurice Duhiger yang telah tulis karyanya yang ulung pada tahun 51, Sigmund Neumann pada tahun 56, La Palombara, Myron Wiener, Giovanni Sartori dan ramai lagi yang telah bincang tentang parti politik. Sarjana-sarjana yang saya telah katakan tadi, mereka semua telah meninjau parti politik, terutamanya di negara yang sudah membangun atau negara barat. Bagaimanapun, masa mereka meninjau, negara-negara barat juga turut mengalami perubahan. Dan pengalaman-pengalaman mereka, pengalaman-pengalaman yang mereka saksikan dari segi perkembangan parti memang berlaku juga di negara-negara yang sedang membangun. Jadi, perkembangan parti politik, kemantapan parti politik dalam proses politik juga menandakan satu proses pendemokrasian, satu proses pemodernan proses politik dan juga pembangunan politik. Walaupun ramai sarjana telah tulis semenjak tahun 1910, antara sarjana yang terkemuka dari segi meninjau parti politik adalah seorang sarjana Perancis yang telah tulis buku Le Parti Politique, dan buku ini memang merupakan buku yang memerintis kajian tentang parti politik, dan buku ini dihasilkan pada tahun 1951. Duhiger telah mengkaji secara sistematik asal-usul parti, kenapa parti itu wujud, apakah perjuangan mereka dan sama ada perjuangan mereka jaya atau tidak. Beliau juga telah membuat pengkategorian tentang parti politik, terutamanya dari segi ahli dan juga peranan parti politik dalam sistem politik berkenaan. Kejayaan Duhiger telah dicontohi oleh Sigmund Neumann. Sigmund Neumann telah beri tumpuan kepada parti politik di Amerika Syarikat, dan dia telah lihat macam mana parti politik di Amerika Syarikat wujud dan apakah fungsi yang dimainkan. Kebanyakan pengkaji menerima hakikat bahawa parti itu berpunca daripada istilah puak. Memang, kalau kita lihat Britain yang merupakan negara yang mula-mula sekali memperkenalkan parti seperti yang kita faham pada hari ini, memang parti itu berwujud daripada puak-puak yang bersidang dalam Dewan Perundangan. Ada yang menyokong sistem raja. Ada yang menyokong sistem yang sedia ada. Mereka tidak mahu banyak perubahan. Mereka muncul sebagai parti konservatif. Ada golongan peniaga baru. Ada golongan yang cendekiawan dan sebagainya yang telah majukan idea yang tidak seiring dengan golongan konservatif tadi. Jadi golongan ini dinamakan golongan liberal. Dan pelbagai faction-faction atau puak-puak ini telah masing-masing mendirikan parti. Dan ini telah berlaku pada abad ke-18. Dan ini merupakan detik-detik permulaan parti politik. Jadi pendek kata, parti politik muncul daripada puak-puak atau faction-faction yang terdapat dalam masyarakat-masyarakat. Perkataan parti, dia datang dari bahasa Perancis atau bahasa Latin, dan parti maksudnya
sebahagian atau satu kumpulan yang berbeza dengan kumpulan yang lain. Parti politik mula wujud di Eropah Barat, khususnya dalam tahun 1850-an apabila kebanyakan negara Eropah telah membuka peluang pengundian, telah mengadakan pilihan raya buat kali pertama dan memberi peluang kepada rakyat jelata untuk menyuarakan kehendak-kehendak mereka. Kemudian kita lihat idea parti politik kemudian telah sebar ke negara-negara yang dijajah oleh mereka. Misalnya di India, Parti Indian National Congress telah muncul untuk memperjuangkan kemerdekaan. Mula-mula sekali, Parti Indian National Congress telah wujud sebagai satu kumpulan kebajikan, satu persatuan kebajikan. Tapi kemudian dia telah tukar coraknya menjadi parti politik. Di Indonesia pun, kita dapati ada banyak persatuan-persatuan yang merupakan barang kebajikan yang kemudian telah menukar menjadi parti politik. Kita dapati perbezaan dari segi kemunculan parti politik berbeza-beza mengikut keadaan negara dan juga suasana sosiopolitik tempatan. Ada negara-negara di mana parti politik wujud secara spontan apabila satu-satu isu berbangkit. Atau dia wujud kerana hak pengundi diberi kepada rakyat jelata. Jadi, parti politik wujud untuk mengambil kesempatan daripada kebebasan yang diberikan ataupun untuk memperjuangkan satu-satu isu. Di beberapa negara yang pernah dijajah, kita dapati parti politik wujud secara spontan, macam di India, macam di Indonesia, macam di Malaysia. Ya, parti politik di Malaysia wujud khususnya masa menghadapi cabaran daripada pihak British yang nak perkenalkan satu corak pemerintahan yang baru, Malayan Union. Ya, jadi kita dapati parti UMNO telah muncul. Untuk mempertahankan kepentingan golongan Cina, kita dapati MCA telah wujud. Untuk menjaga kepentingan golongan India, MIC telah wujud. Untuk menghapuskan sistem yang sedia ada dan memperkenalkan satu sistem yang baru, Parti Komunis Malaysia, Parti Komunis Melaya telah wujud. Jadi kita dapati keadaan tempatan berlainan dan memang kemerdekaan merupakan satu penggerak kewujudan parti politik. Dan nyata sekali kita lihat pada hari ini penglibatan parti politik dalam proses pemerintahan sudah menjadi satu kebiasaan. Kita tidak lagi soal apakah peranan yang dimainkan oleh parti politik, kita ambil itu sebagai satu kebiasaan dalam proses politik hari ini. Di negara-negara demokrasi liberal, parti politik diyakini untuk menyelesaikan konflik-konflik yang wujud dalam satu-satu masyarakat. Dan konflik-konflik ini dimajukan, dibincang, dikompromi dan sebagainya. Jadi, parti-parti politik merupakan satu institusi kebiasaan proses politik pada hari ini dan dia memudahkan pelbagai pendapat dikemukakan, diselesaikan dalam arena politik. Malah pada hari ini, parti-parti politik telah dianggap telah menjadi nadi proses politik moden. Mana-mana negara kita bincang, mesti ada peranan parti politik, begitu jelas sekali. Kita lihat di Amerika Syarikat, mereka amalkan sistem dua parti, sama ada parti Demokrat ataupun parti Republikan yang menguasai proses politik. Di Britain, sama ada parti Konservatif ataupun parti Labour, parti Buruh yang menguasai. Sekarang, Britain telah menjadi sistem tiga parti, parti Konservatif, parti Liberal dan parti Buruh yang menguasai proses politiknya. Kalau kita lihat Perancis, pelbagai parti politik telah terlibat dalam proses memerintah dan uruskan pemerintahan. Di Australia, dua parti yang telah tukar satu sama lain menguasai pemerintahan. Di Canada pun, dua parti telah muncul. Di Malaysia, kita dapati pelbagai parti telah gabung dulu di bawah lambang Perikatan dan sekarang dalam lambang Barisan Nasional dan menguruskan corak pemerintahan. Parti Pembangkang di Malaysia pula, mereka telah dirikan Pakatan Rakyat untuk
mencontohi model yang telah diperkenalkan oleh Barisan Nasional itu. Sekian bahagian ini, di mana saya telah buat sedikit pengenalan kepada parti politik. Dalam bahagian-bahagian yang berikut, kita akan tinjau tentang definisi dan tajuk-tajuk yang lain. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera pelajar-pelajar JKP 101 Pengantar Sains Politik dan juga penonton-penonton yang sedang menyaksikan kuliah ini. Dalam bahagian ini, kita akan beri tumpuan yang khusus tentang parti politik, terutamanya dari segi pentafsiran tentang definisi dan beberapa peranan yang dimainkan oleh parti politik. Parti politik dapat didefinisikan dengan dua cara. Apa yang dianggap sebagai definisi kompleks dan apa yang dianggap sebagai definisi minimum. Definisi minimum biasanya menjelaskan secara umum, secara ringkas, apa yang merupakan sifat serta peranan yang dimainkan oleh parti politik. Misalnya mereka kata parti politik merupakan satu pertubuhan yang bertanding dalam pilihan raya. Nah, itu merupakan satu definisi minimal. Definisi kompleks pula, dia menerangkan secara mendalam apakah yang dimasukkan dengan parti politik, peranan yang dimainkan, sama ada dia berkesinambungan, serta diterangkan beberapa ciri asas institusi berkenaan. Edmund Burke merupakan orang yang mula-mula sekali memberi definisi tentang parti politik. Beliau telah mengatakan parti politik merupakan sekumpulan manusia yang bersatu untuk memajukan kepentingan bersama, dan kepentingan bersama ini disetujui oleh kumpulan yang menyertai parti politik. Tapi definisi yang lebih terkini yang boleh digunakan pada masa ini adalah definisi yang dimajukan oleh Sigmund Neumann. Yang dimajukan oleh Sigmund Neumann juga merupakan definisi singkat atau definisi minima. Beliau mengatakan parti politik adalah satu organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat secara aktif. Dalam definisinya, beliau juga telah berkata parti politik berfungsi sebagai ejen politik masyarakat dan ia bersaing dengan kumpulan yang lain untuk mendapat sokongan daripada rakyat untuk menguasai pemerintahan. Carl Friedrich, satu lagi sarjana sains politik, beliau telah mengatakan bahawa parti politik mempunyai objektif tambahan, iaitu membekalkan manfaat sama ada bersifat ideal maupun material kepada ahli-ahli parti politik. Carl Friedrich dalam definisinya mengatakan parti politik merupakan satu kelompok manusia yang disusun secara stabil dan bertujuan untuk mendapat serta mengekalkan penguasaan terhadap pemerintahan. Joseph LaPalombara dan Myron Binner telah banyak terlibat dalam karya-karya dalam membuat kajian-kajian tentang negara sedang membangun, dan definisi mereka memang satu definisi yang kompleks. Mereka menyatakan bahawa parti politik mempunyai beberapa ciri. Dalam permulaan definisi mereka kata parti-parti politik mempunyai beberapa ciri. LaPalombara dan Winner telah mengatakan ciri pertama, iaitu di mana mereka anggap parti politik sebagai satu organisasi yang berterusan, yang berkesinambungan, tidak kira siapa yang memerintah. Kita dapati kebanyakan tempat ada parti-parti yang diwujudkan oleh satu pemimpin. Bila pemimpin itu mati, parti pun turut hilang. Tapi bagi tafsiran LaPalombara, dia kata dia jenis yang berlaku macam itu, fenomena macam itu bukanlah satu parti politik. Parti politik mesti berterusan, tidak kira siapa yang memimpin parti berkenaan. Ciri yang kedua ialah ia mesti mempunyai satu organisasi. Berarti mesti ada pertubuhan, mesti ada ahlinya dan sebagainya. Dan pertubuhan ini atau organisasi ini mesti berkekalan dan mempunyai ranting-ranting di semua peringkat. Bukan saja di
ibu negeri, tapi di wilayah sampai ke kampung, mesti ada ranting-rantingnya. Baru dia boleh ditarifkan sebagai satu parti politik. Tafsiran nombor dua itu, ciri nombor dua tadi, dia katakan bukan saja mesti ada ranting-ranting di semua peringkat, dari peringkat pusat sampai ke peringkat tempatan, tapi mesti ada komunikasi, mesti ada hubungan, mesti ada dari segi ranting menghantar wakilnya bersidang barangkali tiap-tiap satu tahun dan sebagainya. Jadi mesti ada hubungan di antara ranting ataupun pusat dengan ranting. Ciri yang ketiga yang ditegaskan oleh Lapa Lumbra dan Mena adalah dia berazam untuk menguasai pemerintahan. Jadi tadi kita telah lihat dari segi organisasinya. Sekarang kita lihat apa tujuan organisasi itu. Tujuan organisasi itu adalah untuk menguasai pemerintahan sama ada secara bersendirian, terutamanya kalau dia dapat undi majoriti, boleh dia uruskan pemerintahan secara bersendirian, ataupun bergabung dengan parti-parti lain kalau dia tak cukup majoriti, dia mesti harus dia boleh bergabung dengan parti-parti yang lain. Ciri yang keempat yang dinyatakan oleh mereka adalah parti politik bergiat untuk mendapat sokongan orang ramai ataupun sokongan golongan pengundi. Satu lagi tokoh yang telah banyak membincang tentang parti politik dalam pelbagai karyanya adalah Roy MacReidis. Roy MacReidis telah katakan bahawa parti politik merupakan satu pertubuhan yang memobilisasikan masyarakat, mewakili kehendak dan kemahuan rakyat tadi, ahli masyarakat tadi, dan dia sanggup berkompromi dengan pihak yang bersaing dengan mereka. Roy MacReidis juga mengatakan parti politik merupakan satu gelanggang untuk membuktikan ketokohan politik. Dia digunakan sebagai sebuah alat untuk mendapat kuasa serta memerintah. Seorang lagi pengkaji parti politik, Leon Epstein, mengatakan hampir semua kumpulan boleh dipanggil sebagai parti asalkan ia berusaha untuk memenangi jawatan kerajaan. Dia punya definisi singkat dan menyeluruh. Satu lagi pengkaji yang boleh dikatakan sebagai tokoh dalam pengkajian politik, boleh dikatakan dia beri tumpuan sepenuhnya tentang parti politik, Giovanni Sartori. Beliau telah mendefinisikan parti politik sebagai sebuah parti boleh diartikan sebagai sebarang kumpulan politik yang bertanding dalam pilihan raya. Jadi syaratnya, tak kira bentuk kumpulan, asalkan dia bertanding dalam pilihan raya, dia dianggap sebagai parti politik. Jadi kumpulan yang bertanding dalam kumpulan yang bertanding dalam pilihan raya, dia mempunyai keupayaan untuk meletakkan calonnya untuk menyandang jawatan resmi. Jadi kumpulan bertanding dalam pilihan raya, kemudian dia bertanding untuk mendapat jawatan resmi. Seterusnya AC Kapoor, walaupun saya kata dia tulis bukunya 1995, tapi sebenarnya buku dia telah melalui banyak edisi. Ya, malah buku pertama beliau, edisi pertama lebih awal lah, saya pun tak ingat. Mungkin dalam tahun 70-an beliau sudah tulis. Ya, AC Kapoor melihat keadaan khususnya di India dengan mengatakan parti politik ialah satu kumpulan yang stabil, yang berkekalan, yang berhasrat menguasai tampuk pemerintahan. Dia telah kata tiga ciri, dan memang tiga ciri ini boleh dipakai, boleh adalah sama dengan apa yang dimajukan oleh sarjana-sarjana yang lain. AC Kapoor tambah lagi, dia kata parti politik bernaung di bawah satu nama. Dia berorganisasi dan sebagainya, tapi dia ada satu nama atau satu simbol dan ingin mendapat sokongan rakyat dalam pilihan raya. Ia juga memperjuangkan ideologi-ideologi tertentu. Jadi kita nampak banyak sifat-sifat, ciri-ciri dinyatakan oleh AC Kapoor tentang parti politik.
Sekarang kita buat sedikit rumusan tentang definisi-definisi yang kita telah tinjau tadi. Pertama yang kita boleh katakan sebagai definisi, dia merupakan satu pertubuhan yang stabil dan berkekalan. Kedua, dia bernaung di bawah satu nama atau satu simbol. Misalnya, kalau kita kata Barisan Nasional, kita tahu ada Dancing, bukan? Nama PN, kita tahu itu Barisan Nasional. Atau Konservatif, kita tak sebut pun parti, tapi kita tahu Parti Konservatif di Britain. Labour, kita tak payah sebutkan Parti Labour, tapi kita tahu dia adalah Parti Labour Britain biasanya lah ya. Dalam tafsiran tentang definisi, kita telah lihat parti politik juga berupaya untuk mempengaruhi fikiran rakyat, terutamanya atas isu-isu yang diperjuangkan. Ini dipanggil sebagai manifesto. Ini dipanggil sebagai, macam saya kata tadi, aggregation of interest tadi. Dan parti-parti politik fungsinya, tujuannya adalah untuk menguasai pemerintahan. Berbanding dengan pertubuhan-pertubuhan yang lain, parti politik dapat dibezakan atas asas bahawa hanya parti politik sahaja yang meletakkan orang perseorangan atau wakil-wakil mereka untuk bertanding dalam pilihan raya serta memenangi pilihan raya untuk menguasai pemerintahan. Kedua, parti politik merupakan institusi ataupun pertubuhan yang mempunyai satu matlamat dan satu kaedah untuk menguasai pemerintahan, iaitu mereka mencalonkan orang pemimpin-pemimpinnya atau orang yang menjadi ahli partinya untuk bertanding dalam pilihan raya. Ciri yang ketiga, parti politik selalu mengatakan wawasan mereka atau mengatakan begini, jika berjaya, mereka akan menggunakan kuasa untuk kepentingan awam. Berarti mereka bertanding dalam pilihan raya seolah-olah mendapat sokongan rakyat dengan harapan mereka akan memajukan satu-satu kumpulan dasar, satu-satu program. Dan program yang mereka nak amalkan itu, nak jayakan itu, secara langsung dipercayai mendapat sokongan orang awam. Secara ringkas, kita boleh katakan parti politik merupakan satu organisasi formal. Mesti berdaftar, mesti ada simbolnya, mesti ada ahlinya, mesti ada dia punya bendera, ibu pejabat dan sebagainya. Dan ia bertujuan menguasai jentera kerajaan atau jentera pemerintahan. Dia berorganisasi tetap dan berterusan. Kebanyakan parti politik yang ada di dunia yang berjaya, misalnya Parti Konservatif lebih kurang 150 tahun. Parti Barisan Nasional dan parti sebelumnya, Perikatan, lebih dari mulai dari tahun 54 sampai hari ini. Itu gabungan, parti bergabungan masih wujud di Malaysia dan sebagainya. Kita dapati organisasi itu tetap dan berterusan dan tujuannya adalah bertanding dalam pilihan raya. Dalam bahagian seterusnya, kita akan lihat fungsi parti-parti politik. Salah satu fungsi yang dimainkan oleh parti politik adalah merekrut ataupun mengambil, mencungkil bakal pemimpin negara, bakal pemimpin pemerintahan. Mereka biasanya mengenal pasti pemimpin-pemimpin yang berpotensi, menaja mereka, mengiklankan mereka dan kemudian memberi sokongan kepada mereka, terutamanya dalam majlis pertahunan. Mereka menjadi ahli jawatan kuasa, kemudian ahli parti, ahli pucuk pimpinan parti dan seterusnya. Kalau betul-betul bertokoh, beliau bertokoh, dia akan jadi ahli ketua parti dan kemudian muncul sebagai Perdana Menteri lah kalau parti itu mendapat undi majoriti dalam pilihan raya. Lebih penting lagi, parti politik mengumpul dan menyatukan kepentingan. Dia berfungsi sebagai pengantara
pelbagai kepentingan, seolah-olah macam broker lah, ya. Dia terima semua tuntutan, permintaan, dan permintaan-permintaan ini dibahaskan sebagai usul masa persidangan tahunan, dan memang usul-usul yang dimajukan akan dikompromikan, akan ditapis, akan disesuaikan supaya dapat dimajukan sebagai satu isu perjuangan parti berkenaan ataupun menjadi satu isu dalam manifesto dan kemudian diperjuangkan oleh parti, terutamanya apabila dia percaya menguasai pemerintahan. Di samping mengenal pasti siapa yang bakal pemimpin, di samping mengenali siapa yang tokoh parti berkenaan untuk dimajukan sebagai jurucakap bagi parti, parti juga berkempen untuk calon parti, terutamanya mereka akan majukannya sebagai calon yang baik. Misalnya, ada beberapa pelakon filem di India misalnya. Mereka telah dijemput untuk menyertai parti politik. Dan apabila mereka menyertai parti politik, penyokong atau orang yang suka dia sebagai pelakon filem, mereka dikenal pasti. Dan pemimpin, kepimpinan seseorang itu dimajukan berdasarkan asas penyokong dia sebagai seorang pelakon filem. Ini memang berlaku di India, terutamanya satu pelakon yang terkenal adalah M.G. Ramachandran, ya. M.G. Ramachandran juga dikenali dengan MGR. Beliau telah menyertai satu parti, parti DMK, dan parti DMK telah amat tergantung kepada sokongan penyokong-penyokong atau peminat-peminat filem MGR. Dan dalam filem-filemnya, beliau selalu memajukan cogan kata ataupun dasar-dasar yang diperjuangkan oleh parti DMK itu. Jadi, parti berkempen untuk calon parti. Di samping memastikan berapa ramai boleh, berapa ramai pengundi boleh didapati, mereka akan pergi kempen lah, tempat mereka akan pergi, rumah ke rumah dan sebagainya. Parti politik juga mengenali calon. Macam saya kata tadi, dia akan tengok calon itu berkeupayaan atau tidak, berkelayakan atau tidak, ada daya penarikan atau tidak, dan sebagainya. Dan mereka juga akan memastikan pengundi, kalau satu calon ini, macam mana penyokongan daripada belia, macam mana penyokong daripada wanita dan sebagainya. Dalam pilihan raya yang lepas, di pilihan raya presiden di Amerika Syarikat misalnya, mereka telah kenal pasti kumpulan Latino, kumpulan pengundi wanita sebagai target, sebagai kumpulan sasaran yang bakal akan memberi sokongan kepada Barack Obama. Memang kumpulan ini, dua kumpulan ini, terutamanya kumpulan Latino dengan kumpulan wanita, telah menjadi kumpulan yang telah memastikan kemenangan. Memang orang kulit hitam 90% telah menyokong Obama. Tapi yang menjadi penentu adalah kumpulan Latino atau kumpulan Hispanic dan kumpulan wanita. Dua-dua kumpulan ini telah memberi sokongan kepada Obama dan beliau telah muncul sebagai pemenang. Selain daripada itu juga kita lihat terutamanya masa pilihan raya, parti politik akan membawa orang-orang ke kawasan pilihan raya. Ini pun merupakan satu fungsi yang dimainkan oleh parti politik. Parti politik di samping memainkan peranan memastikan kumpulan mana yang perlu dikejar, kumpulan mana yang perlu dicari sokongannya untuk kejayaan parti, juga terlibat dalam kempen pilihan raya. Kadang-kadang kempen ini bukan masa pilihan raya, tapi dia berterusan. Terutamanya di dalam demokrasi liberal yang matang, kita dapati kerap kali kelebihan calon akan disebarkan dalam media massa. Mereka akan berbaik-baik dengan akhbar, majalah
yang tertentu untuk menonjolkan ketokohan calon-calon parti berkenaan. Dan mereka juga akan berkempen berterusan untuk memastikan parti serta calon menang dalam pilihan raya. Parti politik juga terlibat dalam fungsi memerintah. Yang terpilih atau parti yang menang, mereka akan berkupayaan untuk memajukan program-program atau dia punya manifesto dan jadikannya dasar awam. Kerap kali kita lihat masa kempen, mereka akan janji, okey, kita akan beri subsidi-subsidi. Kita akan memajukan pendidikan. Kita akan majukan kawasan desa dan sebagainya. Jadi dasar-dasar macam itu memang diterjemahkan menjadi dasar awam oleh parti yang menang. Secara cepat, kita telah lihat parti politik memainkan beberapa fungsi. Pertama, dia menguasai pemerintahan. Dia juga mempertanggungjawabkan pemerintah. Macam mana? Terutamanya masa majlis tahunan diadakan, katakan salah seorang menteri dari parti berkenaan tidak menjalankan tugas ataupun tidak memenuhi janji, maka ini akan dipersoalkan dalam majlis. Dan juga kita dapati parti pembangkang juga akan salahkan, akan minta supaya tindakan diambil terhadap menteri yang tidak menjalankan tugas dengan cekapnya. Kadang-kadang bencana alam, seorang menteri tak boleh buat apa pun, tapi dia juga dipersalahkan kerana tidak ambil tindakan yang segera dan sebagainya. Mereka juga, parti politik juga mempengaruhi dasar awam. Kita telah lihat terutamanya dasar-dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan, oleh pemerintah, itu adalah asal-usulnya daripada parti, daripada program parti. Dia juga berfungsi sebagai orang tengah, iaitu di antara pengundi dengan pemerintah. Dia juga awal-awal sekali saya telah kata menghapuskan musuh, terutamanya orang yang membantah, orang yang nampaknya akan mencabar ketokohan parti. Kadang-kadang orang dalam parti pun yang mencabar, terlalu cabar, terlalu gairah nak jadi pemimpin, dia akan disingkirkan, ya? Sebab dia tidak sabar-sabar, tidak sabar nak jadi pemimpin. Dia nak jadi pemimpin secara cepat, jadi pucuk pimpinan rasa ini pencabar, ini perlu disingkirkan. Dan ini memang berlaku di merata tempat di dunia. Dan parti politik juga memimpin negara dan pemerintahan. Soalan seterusnya, adakah parti yang memenangi pilihan raya memenuhi janji dengan melaksanakan program parti? Dalam kuliah yang lain, kita telah lihat kadang-kadang senang untuk kata saya nak buat ini, saya akan buat ini, saya akan buat itu, saya akan ubah dasar-dasar yang dulu dan sebagainya. Tapi bila ambil alih pemerintahan, bukan mudah nak jayakan. Kadang-kadang dasar-dasar yang diperkenalkan perlu ambil masa yang banyak, banyak masa yang lama untuk dia memberi kesan kepada rakyat jelata. Kadangkala kita nampak dasar-dasar yang nak dimajukan itu perlu diubahsuaikan memandang realiti politik. Tak ada wang misalnya, kemelesetan ekonomi antarabangsa misalnya, desakan dari luar negeri misalnya, kurangnya pelaburan dari antarabangsa dan sebagainya. Semua hal ini boleh mencorakkan fungsi parti politik. Di samping itu, perlu ditanya, terutamanya di negara-negara tertentu di mana keganasan politik menjadi satu kebiasaan proses politik, adakah parti-parti tertentu mematuhi peraturan negara? Misalnya di India, kita telah lihat kerana kerajaan itu adalah kerajaan campuran, parti minoriti, mereka dapat jawatan yang tertentu. Misalnya jawatan Menteri Telekomunikasi. Jadi Menteri Telekomunikasi telah bagi kontrak, telah bagi tender kepada orang-orang penyokongnya. Jadi ini memang melanggar peraturan negara. Jadi kadang-kadang ini memang menjadi satu-satu hal yang perlu diawasi dan sedang diawasi di merata tempat di dunia. Tapi di kebanyakan negara yang sedang membangun, ini sudah menjadi satu
peluang untuk parti politik minority, terutamanya kalau dia jadi parti gabungan, parti campuran, meraup keuntungan, membuat duit sebaik mungkin lah ya, itu dia punya kehendak ataupun tujuan, tapi ini perlu diawasi. Juga kita dapati selalunya ditanya adakah penyokongnya puas hati dengan perjuangan parti. Dan memang ini susah nak dijawab, terutamanya masa pilihan raya dia janji, dia masa pilihan raya parti politik janji satu, dalam amalannya dasar-dasar dia berlainan. Jadi ini pun menjadi satu-satu isu dari segi dalam hal meninjau tentang fungsi parti politik. Boleh dikatakan bukan semua parti politik melakukan fungsi-fungsi yang dinyatakan tadi. Dia ada perbezaan dari segi dasar-dasar yang diamalkan dan coraknya pun berlainan dari satu negara ke satu negara yang lain. Sebagai bacaan kepada bahagian pengenalan dan juga bahagian di mana kita telah tinjau fungsi parti politik, saya syorkan buku A.C. Kapoor. Walaupun saya katakan di sini 81, tapi ada edisi yang terkini yang telah saya lihat beberapa minggu dahulu. La Palombra, Joseph dan Myron Wiener, buku mereka walaupun ditulis pada tahun 66, masih boleh digunakan pakai, masih memang dianggap sebagai satu buku yang bagus ya. Sartori, Giovanni Sartori punya buku Parti dan Parti Sistem, memang satu buku-buku yang cukup bagus tentang tafsiran tentang parti politik. Selain daripadanya, kita boleh juga rujuk kepada Eldridge dan Haldeman, Politics in a Changing World. Buku ini merupakan buku yang membandingkan pelbagai institusi termasuk parti politik di beberapa negara. Dan buku ini boleh didapat dalam pasaran dunia, pasaran boleh didapat di pasaran. Satu lagi buku yang terkenal adalah buku Gabriel Allman. Buku ini sudah melalui edisi ke-9 dan memang satu buku yang buat perbandingan tentang pelbagai parti politik yang terdapat di negara bangun dan sedang membangun. Satu lagi buku yang juga merupakan buku yang buat perbandingan proses politik yang juga memberi tumpuan kepada parti politik adalah buku yang dikarang oleh McCormick. Saya juga syorkan Asas Sains Politik edisi ke-4 sebagai buku rujukan yang berkenaan dengan tajuk parti politik. Sekian, terima kasih. Saya harap penjelasan tentang definisi dan fungsi-fungsi parti politik memadai dan saya harap anda telah kenali parti politik dengan lebih mendalam. Sekian, terima kasih. Sebagai bacaan kepada bahagian pengenalan dan juga bahagian di mana kita telah tinjau fungsi parti politik, saya syorkan buku A.C. Kapoor. Walaupun saya katakan di sini 81, tapi ada edisi yang terkini yang telah saya lihat beberapa minggu dahulu.